Halo Adik-adik. Di video kali ini kita akan membahas mengenai waktu nih Adik-adik. Adik-adik kan sudah belajar cara membaca jam pada video sebelumnya. Sekarang saatnya kita untuk belajar lebih jauh. Nah, bila pada video sebelumnya kita sudah dapat membaca jam, kita tahu bahwa jam hanya ada atau terdiri dari angka 0 sampai 12 bukan? Kita bisa tahu sebuah jam menunjukkan pagi, atau siang, atau malam dari keterangannya. Sebenarnya ada cara lain, loh, melihat jam, dan kita bisa tahu langsung waktu yang ditunjuk sebenarnya pagi, siang, atau malam. Sekarang kita akan belajar mengenai sistem 24 jam. Kita tahu bahwa hari dimulai dari pukul 12 atau yang kita sering sebut 00 pada sistem 24 jam. Lalu berlanjut ke pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12. Nah, pada pukul 12 di sini, artinya itu pukul 12 siang. Pas lagi panas-panasnya nih. Kalau sebelumnya kita tahu, setelah pukul 12 siang, kita lanjut ke pukul 1 siang. Namun, pada sistem 24 jam, tidaklah begitu. Bahkan ini akan lebih mudah nih adik-adik. Setelah pukul 12, ya kita lanjut. Pukul 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 lalu kembali lagi ke pukul 00. Masih bingung ya Adik-adik ya sampai di sini. Nah, mudahnya saja nih, bila sudah lebih dari pukul 12 siang, ya kita tinggal menambahkan 12 dengan pukul yang ditunjukkan oleh jam. Contohnya, pukul 2 siang. Ini sudah pasti lebih dari pukul 12 siang ya. Jadi kita tinggal tambahkan dengan 12. Jadi pukul 2 siang itu sama dengan pukul 2 ditambah dengan 12, yaitu pukul 14 siang. Coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 di sini itu pukul 1 siang dan 14 atau pukul 2 siang. Kita coba ya, soal berikutnya supaya adik-adik lebih paham lagi. Di sini, pukul 4 sore dapat ditulis dengan 4 sore, berarti lebih dari pukul 12 siang nih adik-adik ya. Berarti kita tambahkan 12 pada bagian jamnya. Jadi di sini 4 ditambah 12 sama dengan 16. Jawabannya adalah pukul 16. Jadi pukul 4 sore dapat ditulis dengan pukul 16.00. Satu soal lagi nih Adik-adik ya. Pukul 7.45 malam dapat ditulis dengan 7 lewat 45 menit berarti adik -adik, ya Adik-adik ya, 07.45. Itu berarti 7 lewat 45 menit. Lebih dari jam 12 siang atau tidak ya? Ya benar, sudah lebih dari jam 12 siang. Jadi kita tambahkan 12 pada bagian jamnya. Jadi di sini 7 ditambah 12 sama dengan 19. Jadi jawabannya adalah pukul 19.45 atau kita tulis di sini pukul 7.45 malam ditulis dengan 19.45.